Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Sahabat YouTube dimanapun Anda berada. Hari ini tanggal 23 Agustus 2023. Saat ini saya berada di atas Tunnel 11 Gunung Bohong. Ya, luar biasa, momen spesial siang hari ini, di mana ada pergerakan kereta cepat Jakarta-Bandung, Red Komodo yang saat ini sedang meluncur dari stasiun kereta cepat Tegaluar ke stasiun kereta cepat Padalarang. Ya, sangat luar biasa momen spesial hari ini di mana Red Komodo kembali diuji coba dan terus diuji coba untuk memastikan peresmian bulan September 2023 benar-benar bisa terwujud sambil menunggu persiapan-persiapan lainnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Sahabat YouTube dimanapun Anda berada, berdasarkan informasi yang kami terima dari rekan kami yang ada di stasiun kereta cepat Tegaluar, saat ini Red Komodo sudah meluncur dari stasiun kereta cepat Tegaluar ke arah barat atau ke stasiun kereta cepat Padalarang dan stasiun-stasiun kereta cepat lainnya. Ya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Sahabat YouTube, kami perlu mengupdate. Ternyata dengan hadirnya kereta cepat Jakarta-Bandung, ada beberapa manfaat yang sangat melekat pada moda transportasi publik ini. Yang pertama, tentu saja dengan teknologi yang Indonesia lakukan kerjasama dengan negara Cina, bahwa ternyata KCIC 400 AF memiliki keunggulan teknologi luar biasa, bahwa KCIC atau Red Komodo hadir di Indonesia dengan teknologi yang lebih maju. Khususnya, Jakarta-Bandung bisa ditempuh dengan jarak tempuh paling lambat 46 menit saja. Dan bila dibandingkan dengan moda transportasi publik lainnya, tentu saja kereta cepat Jakarta-Bandung memiliki waktu tempuh lebih cepat. Ya, ini merupakan keunggulan pertama. Kedua, kereta cepat Jakarta-Bandung ternyata bisa menjadi solusi mengurai kemacetan yang selama ini sudah menjadi masalah di Jawa Barat ini. Ya, tentu saja belum lama ini Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo pernah mengungkapkan beberapa waktu yang lalu bahwa kerugian yang dialami oleh masyarakat Jawa Barat kurang lebih 100 triliun dalam setahun. Dan tentu saja ini merupakan kerugian besar jika tidak ada solusi seperti yang saat ini ditawarkan oleh kereta cepat Jakarta-Bandung. Nah, jika ini bisa di
teratasi dengan hadirnya kereta cepat Jakarta-Bandung, tentu saja ini menjadi solusi atau salah satu solusi yang bisa ditempuh atau yang bisa dijalankan di negara Republik Indonesia ini. Dan masih banyak lagi keunggulan-keunggulan lainnya. Yang ketiga, ternyata moda transportasi publik kereta cepat Jakarta-Bandung lebih ramah lingkungan. Ya, lebih ramah lingkungan. Dan kereta cepat ini rendah emisi. Dalam arti pencemaran lingkungan itu bisa lebih diminimalisir dengan adanya kereta cepat Jakarta-Bandung. Ya, dan masih banyak lagi segudang manfaat dari kereta cepat Jakarta-Bandung. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat YouTube, dimanapun Anda berada, tentu saja kehadiran kereta cepat Jakarta-Bandung ini menjadi moda transportasi yang hadir di Indonesia dan tentu saja mesti kita dukung supaya kehadiran kereta cepat Jakarta-Bandung ini lebih bermanfaat bagi banyak orang atau bagi rakyat Indonesia. Indonesia jaya, Indonesia maju, Indonesia sejahtera. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari, saat ini kita sedang menunggu uji coba demi uji coba Red Komodo dalam uji cobanya hari ini. Karena dalam uji coba ini sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa peresmian dan uji coba publik maupun operasional rutin nantinya ke depan semuanya siap untuk dilakukan. Untuk itu, kehadiran kereta cepat Jakarta-Bandung menjadi moda transportasi publik yang saat ini kita nanti-nantikan. Mudah-mudahan uji coba demi uji coba hari ini tidak mengalami kendala apapun, sehingga uji coba demi uji coba bisa berjalan dengan lancar, dan bila terjadi hambatan, tentu saja bisa keluar dari hambatan tersebut. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat YouTube dimanapun Anda berada, momen spesial hari ini mudah-mudahan bisa memberi manfaat, edukasi maupun informasi kepada Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat YouTube dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, bisa menjalankan aktivitas hari ini dengan sebaik mungkin. Dukung terus channel Edukasi Sejati dengan cara like, comment, subscribe, and share. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat YouTube dimanapun Anda berada. Saat ini di sebelah Unjani, Red Komodo kembali di uji coba. Ya, luar biasa. Saat ini sudah berada di sebelah Unjani. Ya, sudah berada di belakang Unjani. Saat ini sudah meluncur ke dekat Unjani.
Ya, sangat luar biasa. Saat ini sudah ada di tikungan. Ya, sangat megah, gagah perkasa. Luar biasa. Sudah ada di tikungan. Ya, masuk tanil 11. Masuk tanil 11. Masuk tanil 11. Ya, luar biasa. Hebat, hebat, hebat. Indonesia maju, Indonesia jaya, Indonesia sejahtera. Dukung terus channel Edukasi Sejati dengan cara like, comment, subscribe, and share.